Oke uh, selamat malam rekan-rekan. Jadi kita mulai aja uh, pertemuan kedua tentang materi ini sudah saya share di uh, Google Classroom. Jadi agendanya hari ini kita bahas ini dulu kemudian uh, kita bahas tugas yang kemarin beberapa teman sudah sempat kerjakan atau kumpul. Nah uh, mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah sempat baca ya. Jadi sebenarnya jawaban dari tugas yang pertama itu ada di slide ini. Jadi eh, awal mula emergence of software engineering ini mengapa software engineering ini eh, menjadi sangat dibutuhkan gitu untuk dipelajari. Itu karena adanya eh, software evolution problem. Jadi adanya permasalahan evolusi dari sebuah perangkat lunak. Jadi dulu itu perangkat lunak itu enggak cuma sekedar dipakai untuk menyelesaikan tax atau operasi matematika, terus sehingga dia menjadi sebuah service yang akhirnya memerlukan resource untuk mengerjakan itu. Jadi kita resource di situ sumber daya, di sana ada schedule, ada cost estimation-nya, biaya yang dibutuhkan, kemudian developer productivity-nya, kemudian menyangkut juga kualitas dari perangkat lunak yang dibuat seperti itu. Oke, okay, software crisis itu atau krisis perangkat lunak itu adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perangkat lunak itu bisa sampai sangat-sangat merugikan manusia, bahkan menyebabkan korban jiwa. Gitu ya, nah, jadi apa yang menjadi software crisis di sini sudah ada contoh-contohnya. Jadi, ada nama aplikasi, namanya Terak 25 itu. Uh, Radiation terapi, mesin untuk eh, apa namanya radiologi itu ya ronsen segala macam. Tapi gara-gara kesalahan interface itu menyebabkan orang terkena radiasi dan akhirnya eh, ada yang luka-luka dan ada yang sampai meninggal. Kemudian ada IRS, Business System Modernization ini tahun eh, 99 Mengha apa budgetnya sampai 8 billion upgrade. Nah, seperti itu cost overrun sampai 200 miliar Jadi eh, pengeluaran yang dikeluarkan untuk project itu menjadi sangat-sangat besar. Kemudian ada all state insurance juga di tahun 82 kasusnya penggunaan perangkat lunak ini menyebabkan eh, terjadinya kerugian karena mungkin salah hitung atau salah ini itu. Oke, mungkin software crisis yang terdekat-dekat dari teman-teman, misalnya pengalaman teman-teman menggunakan software atau sistem yang mana sistem itu menyebabkan kerugian buat teman-teman. Misalnya simpelnya sistem kesalahan transfer di bank kayak gitu, yang harusnya teman-teman uangnya tertransfer tapi ternyata nah terjadi sesuatu yang yang misalnya di luar harusnya itu berjalan. Nah itu juga termasuk kategori software crisis. Oke, okay, jadi uh, concern dari software crisis yang menjadi uh, jawaban dari tugas teman-teman sebenarnya adalah ini. Jadi mengapa kadang-kadang perangkat lunak itu di develop sangat lama? Jadi sampai bertahun-tahun dikerjakan tidak selesai-selesai. Jadi tidak enggak, enggak tahu nih kenapa uh, intinya softwarenya ada aja yang yang masalah. Terus intinya softwarenya itu uh, tidak pernah sampai benar-benar fix digunakan nah seperti itu. Jadi ada aja problemnya, ada aja errornya seperti itu tidak selesai-selesai. Kayak gitu. Oke, kalau cerita tentang software krisis yang terjadi di kampus misalnya. Nah, yang bisa saya ceritakan, saya sharing mungkin eh sistem informasi yang ada sekarang yaitu di SADS. Nah, mungkin teman-teman beberapa yang punya pengalaman agak tidak enak dengan sistemnya misalnya Uh, proses pembayaran Waktu generate ini itu Segala macam Itu tidak berjalan mulus Tapi beberapa teman mungkin Menggunakannya Lancar-lancar uh, aja Nah itu sebenarnya Karena sistem ini dibangun Itu uh, Kalau lihat historinya Dari tahun 2010 Sistem itu awalnya Pakai database uh, post grey Kemudian uh, Postgre apa, MySQL ya saya lupa. Yang jelas e, aplikasi yang pertama dibangun untuk sistem akademik itu adalah menggunakan FoxPro, e, jadi berbasis desktop. Nah dulu itu sistem akademiknya tidak tidak seperti sekarang pengelolaannya. Jadi kita dulu tidak menyangka mahasiswa akan jumlahnya bertambah banyak segala macam. Nah saya ambil contoh lah, software crisis yang sempat terjadi itu contohnya adalah nim mahasiswa. Kalau teman-teman cermati, nim teman-teman itu dua digit pertama adalah tahun teman-teman masuk ke sticky kemudian dua digit selanjutnya adalah kode program studi, kemudian ada kode jurusannya, baru lagi tiga digit terakhir itu adalah nomor urutnya seperti itu. Nah, e, krisis server ini terjadi pada saat jumlah mahasiswa yang masuk ternyata lebih dari seribu. Sehingga tiga digit terakhir itu kalau kita lihat itu maksimalnya berapa. Kalau dari NIM yang ada tiga digit terakhirnya. Jadi kan NIM teman-teman dua digit pertama ini tahun. Kemudian kalau nggak salah dua digitnya lagi itu adalah kode prodinya. Terus ada kode lagi. Terus ada tiga kode terakhir. Nah jika kode terakhir ini kita isi dengan. Oke. Okay. Jika ini kita isi dengan 999 maka jumlah maksimum mahasiswa yang bisa ditampung pada NIM itu adalah 999 mahasiswa untuk angkatan itu. Nah disinilah terjadi uh, NIM yang kepenuhan, jadi tidak nyangka ternyata oh mahasiswanya bisa lebih dari seribu orang ya, kayak gitu. Kemudian pada saat mahasiswa itu pindah jurusan misalnya, ternyata ada proses penggantian NIM di sana yang mana itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Proses penggantian NIM hanya boleh dilakukan pada saat mahasiswa berpindah dari satu prodi ke prodi yang lain. Nah, ternyata sistem tidak seperti itu. Sistem di Sticky mahasiswa pindah dari TI ke KAB, KAB ke DGM, DGM ke KAB, misalnya seperti itu, itu dibuatkan NIM baru. Nah, ini sempat menjadi sebuah software krisis dalam lingkup yang kecil. Lingkup yang kecil maksudnya lingkupnya tidak begitu kalau yang saya contohkan tadi itu kan Membuat software untuk radiasi, gitu ya. Terus, tiba-tiba gara-gara salah setting, harusnya angkanya dipencet plus. Nah, seperti itu, itu menyebabkan user salah nginput secara tidak sengaja, sehingga menyebabkan korban jiwa. Nah, kalau yang kasus-kasus di sticky yang berkaitan dengan sistem SADS, mungkin krisisnya nggak krisis-krisis banget. Jadinya, ya, masih bisa tertangani lah. Jadi, proses pergantian NIM dari mahasiswa dalam satu prodi. Beda konsentrasi itu ternyata tidak diizinkan di pedidikti. Jadi, ketika mahasiswa berubah, nim di pedidikti itu malah menjadi uh, sebuah uh, kesalahan yang mana itu tidak boleh dilakukan. Nah, ketika mahasiswa ini ingin balik ke nim yang lama, ternyata nim yang lama itu dipakai oleh mahasiswa yang lain. Jadi, tidak ada mekanisme di sistem untuk melakukan pengecekan. Apakah nim ini sebelumnya dipakai atau tidak? Jadi seolah-olah nim itu kayak kursi ketika uh, mahasiswanya pindah ke nim yang lain, nim yang ini bisa dipakai sama mahasiswa lain yang kebetulan pindah ke prodi tersebut. Nah itu sempat terjadi kekacauan sedikit uh, kalau nggak salah kejadiannya di tahun-tahun 2016. Tapi setelah itu itu syukurnya cepat ketemu dan cepat diluruskan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi uh, ini. Ini itu yang saya ceritakan tuh yang poin ketiga. Jadi mengapa kita agak susah mengcreate bug free software? Jadi software yang benar-benar free dari yang namanya bug itu sangat-sangat susah dan sulit banget. Bahkan teman-teman yang terbiasa menggunakan uh, HP misalnya smartphone, smartphone Android misalnya, itu kan teman-teman bisa lihat kadang-kadang tiap periode tertentu kalau ngecek ke Google Play Store itu ada aja update-nya kayak Instagram misalnya ada aja yang diupdate kita sampai mikir ini perasaan software-nya baik-baik aja dipakai juga segitu-segitu aja fungsinya kok terus aja ada update ya, nah seperti itu nah mungkin saja teman-teman belum menemukan bug-nya tapi mungkin ada beberapa user yang lain yang menemukan bug sehingga uh, di report dan akhirnya software seperti Instagram ada aja update-nya tiap bulan seperti itu kemudian mengapa mendevelop perangkat lunak itu biayanya sangat-sangat mahal. Nah, karena hitung-hitungan biaya itu sangat eh, gimana ya di sini ya di perangkat lunak. Jadi ketika menentukan biaya ini harga sistemnya adalah 10 juta atau 20 juta atau mungkin ratusan juta, itu itu mungkin ya kalau sejauh yang saya amati itu dari kemampuan memang perusahaannya mampu bayar itu yang pertama. Terus yang kedua memang dari segi kompleksitas yang menyangkut seperti security system, kemudian eh, banyaknya tax yang yang harus dibuat oleh sistem itu itu yang yang menyebabkan sistem menjadi sangat-sangat kompleks dan dan eh, biayanya mahal. Terkadang eh, sebagai software engineering nanti kita seringkali eh, termakan ya sama klien yang bilangnya Pak buatkan saya sistem yang simpel aja Pak yang simpel aja pokoknya yang simpel nah itu sebenarnya jebakan Batman ya karena kata-kata simpel itu kalau di software justru semakin simpel perangkat lunak itu itu sebenarnya membuatnya semakin sulit kebayang ya maksudnya jadi kalau teman-teman misalnya pakai sistem KRS-an yang simpel banget yang maunya teman-teman deh Saya maunya biar setelah saya milih kelas Terus e, Bayar Itu seketika begitu bayar langsung konek e, Uangnya langsung tervalidasi Misalnya Atau ketika teman-teman KRS-an Teman-teman pingin biar jadwalnya itu Serba enak Jadi nggak ada jadwal yang jam 7.30 pagi gitu Misalnya semuanya serba enak Nah itu itu juga bener-bener e, Hitungan di belakangnya menjadi Sangat-sangat rumit Jadi semakin kita berpikir bahwa sistem itu yang penting simple aja itu sebenarnya kata-kata simple itu sebenarnya kata-kata yang sangat abstrak ya di balik kata simple itu sebenarnya mungkin aja sistem menjadi sangat-sangat rumit seperti itu kemudian bagaimana mengapa kita sulit mengukur mengukur progres dari sebuah proyek dari perangkat lunak nah sekali lagi perangkat lunak itu beda sekali konsepnya dengan membangun sebuah rumah atau atau project fisik lainnya, yang mana kalau membangun rumah tuh kita bisa tengok-tengok, kita bisa lihat. Oh, sekarang kita sudah selesai bikin pondasi. Oh, sudah, sudah kelihatan atapnya. Oh ya, mulai dipasang pintunya, kusennya, jendelanya, segala macam. Tapi kalau di software itu nyaris tidak, tidak, tidak kelihatan rasanya. Itu eh, tidak, tidak langsung secara real dirasakan seperti itu. Jadi, ketika kita memasang sebuah sistem, cost dari sistem realnya itu berapa sih itu memang agak susah ngukur. Nah teman-teman yang angkatan sekarang 2016 ke atas mungkin sudah sangat beruntung sistem KRS-nya sudah online. Kakak kelas teman-teman yang mungkin sudah alumni sekarang, tahun-tahun 2012, 13, 14 itu mengalami masa kegelapan di Stiki. Jadi dulu itu datang ke kampus jam 5 pagi untuk menunggu pintu lab kebuka karena KRS-annya cuma bisa di lab. Itu dilakukan pukul 6 pagi, pintu lab dibuka dan diserbu oleh mahasiswa masuk. Sebenarnya videonya masih ada. Kemudian rebutanlah mereka di lab. Jadi setelah rebutan di lab, nyari PA-nya, janjian dulu sama PA, ketemu di kampus, tanda tangan, PA-nya, baru di ACC oleh FO. Bayar, baru habis itu ACC FO. Nah, ketika uh, kita nawarin sistem online, kan bingung nih untuk harganya berapa, apakah 10 juta, 20 juta. Nah, cost-nya ini sebenarnya agak susah kita ceritakan dengan cara mengukur. Nanti kalau terpasang sistem, mahasiswa nggak perlu datang ke kampus loh. Jadi lab nggak usah buka loh jam 6 pagi. Jadi jadi nya nggak harus capek nungguin lab-nya satpamnya juga nggak harus sampai segitunya ngatur biar orang-orang pada tertib kalau sudah online. Nah itu kan kos-kos yang tidak kelihatan seperti itu. Itulah kenapa kita susah juga ngukur progres proyek ini, susah juga ngukur uangnya kayak gimana, karena benar-benar sifatnya intangible, jadi tidak kelihatan seperti itu. Kan? Oke, kita lanjut. Software crisis yang sebenarnya saya minta ditugas itu adalah contoh-contoh seperti ini. Teman-teman bisa cari. Teman-teman yang sudah ngumpul tugas, beberapa saya sudah sempat scan untuk plagiarism checkernya. Ada yang sampai 90%. Nanti teman-teman bisa diperbaiki, nanti akan saya coba kasih feedback di tugas teman-teman. Tenang aja, teman-teman nanti yang penting kumpul-kumpul aja dulu, saya dapat lihat progresnya, setelah itu kita perbaiki lagi tugasnya biar bagus. Oke, saya lanjut dulu. Jadi concern nanti, membangun software yang kayak gimana sih kalau aku ngomongin sudah software engineering apakah membuat aplikasi yang kira-kira uh, sistem yang kayak gimana kita bisa kategorikan masuk di bahasan kita di software engineering apakah kita bikin sistem yang uh, dipakai untuk kalkulator sederhana gitu yang kita kita buat di algoritma seperti itu apakah termasuk ke kategori ini jawabannya enggak ya jadi sistem yang di sini adalah sistem yang besar, kemudian kompleks, proses developmentnya sama proses meliharanya. Kemudian proses uh, sistem itu diharapkan memiliki high efisiensi sama effectiveness untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian high management development and operation dan high quality seperti itu. Ini bahasan kita di software engineering nanti. Nah, teman-teman juga harus memahami nature dari sebuah permasalahan. Sebenarnya kalau kita ngomongin permasalahan yang dialami user atau user bilang saya mengalami permasalahan sehingga perlu dibuatkan sistem, itu kira-kira kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, problem yang besar itu sebenarnya terdiri dari beberapa permasalahan-permasalahan yang kecil-kecil. Jadi, kalau misalnya teman-teman temannya curhat ya saya kok mengalami hidup yang masalah hidup yang sangat besar. Nah, masalah hidup yang sangat besar itu sebenarnya mungkin terdiri dari beberapa masalah yang ngumpul jadi satu. Misalnya, masalah hidup yang besar buat teman-teman yang sedang kuliah saat ini mungkin adalah di saat yang bersamaan, dosen yang ngajar software engineering, ngasih project, kemudian yang ngajar OOP juga ngasih project coding yang mana itu pakai eclipse eclipse nya nggak bisa diinstal laptopnya payah misalnya, terus dosen lain juga ngasih tugas tulis tangan, terus di saat yang bersamaan teman-teman tiba-tiba dighosting sama gebetannya kayak gitu ya sehingga mengalami masalah hidup yang menurut teman-teman sangat besar. Nah sebenarnya itu terdiri masalah-masalah yang yang spesifik kecil-kecil sehingga di pencarian solusinya adalah dengan cara memecah problem yang besar tadi menjadi problem yang kecil-kecil, kemudian kita taklukkan satu-satu dan sehingga ketemu solusi. Jadi apapun itu di software juga seperti itu. Permasalahan dari klien kita itu adalah permasalahan yang besar, yang mana itu sebenarnya kita bisa cacah kecil-kecil satu-satu, kemudian kita bisa carikan solusinya per masing-masing pecahan permasalahan kayak Nah, kita lanjut di terminologi. teknologi, nanti kita akan ketemu istilah seperti metodenya apa, prosedurnya seperti apa, kemudian tools yang kita gunakan seperti apa. Nah, di sini saya tidak banyak yang dibahas. Prosedur itu, teman-teman bisa baca di sini, adalah eh, sequence dari tool sama method. Jadi, prosedur itu step by step-nya, metodenya itulah teknik untuk menyelesaikannya. Toolsnya itu adalah alat yang dipakai. Jadi metodologi yang kita gunakan pada saat membahas software engineering, kita akan ketemu sama tiga ini. Prosedurnya seperti apa, step by step-nya, metode di masing-masing step itu seperti apa, dan alat yang mungkin bisa digunakan di sana apa. Nah, jadi software engineering itu nggak cuma ngurusin tools alat yang dipakai untuk membuat sebuah perangkat lunaknya, tapi juga harus memahami bagaimana prosedur sebuah perangkat lunak itu dari proses planning, kemudian proses requirement-nya, membuat desainnya, yang mana teman-teman sekarang mungkin kebetulan sedang mengambil mata kuliah ADSI, itu termasuk salah satu ranah metode yang melakukan analisis desain sistem. Kebayang ya, tools-nya itu mungkin langsung, kalau tools pada saat membuat... IR diagram atau DFD mungkin teman-teman menggunakan Power Designer, tapi prosedur itulah step by step yang dipakai. Jadi kebayang ya, ketika belajar software engineering, sebenarnya di sana teman-teman mempelajari tentang prosedur-prosedur atau step by stepnya nanti seperti apa, metodologi yang dipakai di masing-masing tahapan itu, dan yang terakhir adalah tools yang dipakai seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian kita punya juga terminologi atau istilah-istilah seperti bugs, human error, fault, atau kesalahan yang ada di sistem. Jadi sistem tuh mengenal yang namanya bugs. Sistemnya error. Dah segitu aja. Tadi pagi saya ditelepon sama dosen yang pakai sistem absen, bilang saya nggak bisa absen dari kemarin. Kayak Sistemnya error pak, saya tidak bisa absen. Setelah dicek, boleh saya pinjam akunnya pak? Saya coba login sebentar. Nah ternyata Uh, wajar saja tidak bisa absen karena memang absennya di hari selasa padahal sekarang kan sudah hari rebu jadi dari kemarin bilang tidak bisa absen karena kemarin waktu hari selasa ngabsennya masuknya di hari senin karena kemarin adalah hari selasa ra rasa hari senin gitu ya karena hari senin kita libur hari selasa baru kita masuk sehingga baru masuk sistem absen agak buru-buru mungkin karena ingatnya sekarang hari pertama kerja masuknya ke hari Senin. Nah, tapi bagi user pengguna sistem, mereka bilangnya satu, sistemnya error. Seperti itu. Atau sistemnya bugs. Padahal di dalam bugs itu kemungkinan besar ada human error yang memang salah make. Memang juga ada kesalahan input dari user yang menyebabkan sistem salah menghandle itu. Jadi terminologi selanjutnya kita akan sering Misalnya membahas tentang bug itu apa. Sebenarnya bug itu di dalamnya itu ya ada kemungkinan besar dah human errornya dulu. Kemudian baru ada error yang memang dari sistem. Seperti itu. Nah sekarang kita ngomongin uh, quality of good software. Tadi kita sudah ngomongin sedikit tentang emerging atau mengapa software engineering itu penting. Karena adanya software crisis. Software crisis itu adalah... Hal-hal yang menyebabkan uh, software itu tidak mengapa, apa, lama pengerjaan software lama, sumber daya yang dihasilkan juga uh, besar dan tidak selesai-selesai kayak gitu itu itu masuk ke kategori software crisis dan bahkan software itu menyebabkan kerugian itu juga software crisis teman-teman cari contohnya lagi di internet uh, nanti silahkan dimasukkan ke tugas. Setelah itu kita sudah baca sedikit tentang terminologi dari problem, kemudian terminologi dari software engineering. Nanti kita akan mengenal prosedur, method sama tools dan terminologi untuk bugs. Selanjutnya kita masuk ke bahasan tentang quality of good software. Jadi sebenarnya kalau ngomongin software yang berkualitas atau good software itu software yang kayak gimana? Itu ternyata ada tiga sudut pandang atau paradigmanya. Yaitu yang pertama dari produknya itu sendiri, kemudian dari prosesnya, kemudian dari segi bisnis kontennya. Jadi diingat-ingat ya ada tiga. Jadi kualitas software berdasarkan produknya sendiri, kemudian berdasarkan prosesnya, proses pembuatannya juga berkualitas nih, nah seperti itu. Dan dari segi bisnis konteks. Jadi menurut eh uh, McCall's quality model itu total ada berapa nih ya? 6 7 8 9 10 11. 11 kualitas perangkat lunak. Apa aja? Dari correctness, reliability, efficiency, usability, integrity, testability, reusability, uh, flexibility, portability, Mentability Interoperability Ya teman-teman Yang penting hafal belakangnya ada Ability-nya semua ya Depan-depannya mungkin nanti pelan-pelan pasti hafal sendiri Nah di slide sudah saya Gambarkan ya teman-teman Baca-baca aja Good software itu yang kayak gimana Ya ini Pak kok berbahasa Inggris Ya Ya saya agak bingung bang Indonesia kan nanti takutnya tafsirnya beda jadi mendingan saya ambil langsung dari bukunya ambilnya bahasa Inggris korek ya benar ya jadi softwarenya itu ya benar cara mengukur bahwa software itu sudah dibuat dengan benar jadi harusnya software itu bisa ditrace teman-teman bikin sistem formasi akuntansi ya harus benar dong harus balance dong kalau nggak balance harusnya bisa ditrace dong salahnya di mana kayak gitu teman-teman bikin sistem apa lagi misalnya itu harus komplit nggak tingkat kelengkapan dari sistemnya kayak gimana ya bikinnya sistem informasi akuntansi tapi laporan perubahan modalnya nggak dibikin ya terus gimana bikin laporan laba rugi yang oke okay gitu ya kalau perubahan modalnya nggak dimasukin kan nggak lengkap dong laporannya laporan keuangannya nah kayak gitu terus dari segi konsistensi ya sistem yang dibangun tuh ya konsisten ya jangan sampai sistemnya kayak gini oh, kemarin saya coba mau kok baik-baik aja tapi sekarang kok dipakai nggak bisa nah itu kan tidak konsisten jadi harusnya kemarin mau sekarang dicoba pun harusnya mau nah itu salah satu sifat dari good software yang pertama yaitu correctness jadi software itu harus korek ini mungkin keluar pas ujian ya, tapi teman-teman saya yakin bisa jawab semua karena tinggal buka slide dan jawabannya muncul. Uh, ini hafalan semua teman-teman, jadi saya tidak akan lama-lama silahkan dibaca-baca Atau mungkin teman-teman baca Terus teman-teman ingin nanya Pak saya kurang jelas nih Kira-kira re -re -re Reliable itu yang kayak gimana Kayak gitu Jadi Probability that system will fail in given period Jadi Berapa sih kemungkinan sistem ini bakalan gagal Di suatu periode Misalnya tingkat kegagalan sistem ini mungkin ya dari dari seribu kali percobaan saya berani menjamin kurang dari satu persen errornya nah kayak gitu terus cara ngukurnya apa ya dari segi konsistensinya dari segi akurasinya terus dari segi error toleransinya seperti itu itu untuk mendukung reliability dari sebuah sistem tadi kan correctness sekarang reliable cara ngukurnya apa ini sudah disiapkan di slide sudah ada lanjut efisiensi ini lagi Efisiensi terkait dengan penggunaan minimal resource. Jadi, teman-teman, kalau sudah ngomongin efisiensi, itu artinya minimum resource yang dipakai. Oke lah, sistemnya bagus, tapi kok harus pakai core i7 untuk jalanin, kayak gitu. Nah, itu mungkin dari segi efisiensinya kurang. Efisiensi itu terkait dengan execution efficiency, yaitu eh, cepat atau tidaknya dieksekusi. Terkait juga dengan storage efisiensi. Jadi kalau ngomongin efisiensi itu ada dua kira-kira dari segi uh, eksekusinya, dari segi storage-nya. Nah oke okay, usability. Teman-teman jangan pernah uh, bingung dengan kata-kata efisien dan efektif. Sekali lagi efektif itu artinya goal-nya tercapai atau tidak. Efisiensi artinya resource yang dipakai. Jadi efektif duluan baru kita bisa ngukur efisiensinya. Jadi kalau sistem itu tidak efektif tidak mungkin dia itu efisien. Kayak gitu. Efektif tuh baru bisa diukur ketika solusi yang kita pakai itu apa efisiensi baru kita bisa ukur kalau solusi yang dipakai itu efektif. Efektif itu artinya goal tercapai. Apakah membakar rumah itu efektif untuk membasmi tikus yang ada di rumah? Ya jawabannya efektif kalau memang tikusnya mau hilang. Tapi apakah itu efisien? Ya mungkin enggak ya, kasihan lah masa baru ada tikus terus tiba-tiba rumahnya dibakar biar tikusnya hilang. Ya dari segi efektifnya mungkin dia efektif karena tikusnya mau hilang, tapi dari segi efisiensi mungkin tidak karena resource yang digunakan menjadi sangat-sangat besar. Nah kita masuk ke usability. Usability ini kata kunci adalah usable. Jadi dia memiliki, kalau teman-teman cari di kamus ini, translate, translate dari usable itu adalah memiliki daya guna. Di sini nanti teman-teman akan sering kali ketemu dengan yang namanya UI sama UX nanti. Kalau udah ngomongin usable. Jadi usability, easy of use, mudah digunakan. Usability offers to achieve a task fast, uh, fast accurate, and safe. Jadinya sistemnya harus gampang untuk digunakan, oke okay lah dia korek, oke okay lah dia komplit efisien, tapi makanya bikin frustasi gitu ya. Jadi dia sistemnya tidak tidak memiliki usability yang bagus seperti itu. Nah kenapa kalau buka Play Store mau nyari aplikasi yang sejenis saja itu bisa banyak jenis orang menawarkan karena mungkin dari segi usability nya yang berbeda-beda, ada yang memang cara penggunaannya relatif lebih enak ya misalnya usability antara aplikasi Google Music sama uh, apa ya Spotify atau mungkin usability yang paling sering teman-teman sering pakai tuh misalnya Tokopedia sama Shopee sama bukalapak itu kan menawarkan pengalaman menggunakan toko online yang berbeda-beda. Kok saya nyamannya pakai Tokopedia ya Untuk misal kayak gitu Atau mungkin beberapa temen OLX kayaknya lebih nyaman Karena lebih to the Nah segala macam Jadinya uh, Usability itu dilihat dari segi Ini Easy of use nya Gampang atau tidak digunakan Kemudian Dia harus bisa menyelesaikan Tax pass Accurate Dan safe Ya nah, simple juga uh, Web sticky Kalau mau diukur usability nya Boleh jadi teman-teman harus berpikir sebagai mahasiswa baru kalau masuk ke webnya Sticky, ketemu nggak informasi yang pingin teman-teman cari dari web Sticky itu dengan cepat? Misalnya seperti itu, itu terkait dengan usability atau salah satu quality of good software. Oke lanjut ada flexibility. Ya fleksibel itu ya mudah untuk dimodifikasi ya biar nak dikit-dikit mau ngedit manggil programmernya nah kayak gitu jadinya sistemnya nggak fleksibel. Dikit, dikit mau ganti ini harus manggil programmernya harus lagi request perubahan software kayak gitu mau buka semesteran baru gitu di sistem misalnya harus panggil programmer dulu untuk nyetingin nah kayak gitu jadi kok usernya nggak nggak bisa melakukan itu jadinya kalau sudah ngomongin flexibility itu terkait dengan simplicity expandability generality sama modularity Oke, kita lanjut ke interoperability. Itu integrated interface with other system. Nah, misal nih teman-teman, uh, kenapa sekarang rancangannya berbasis web, kenapa nggak berbasis Android aja sistem siakatnya atau sistem akademi SADS-nya? Ya, mungkin nggak semua teman menggunakan Android, mungkin ada teman-teman yang menggunakan iPhone atau iOS misalnya atau yang lain, sehingga kalau misalnya dia menggunakan uh, Android untuk membangunnya, sehingga kan agak susah dioperasikan oleh teman yang menggunakan platform yang berbeda seperti itu. Terus bisa jadi juga interoperability ini terkait dengan modularity, jadinya sistem yang dibangun itu harusnya dibuat sembunyikan rupa secara modular, sehingga nanti besok-besok mau diintegrasikan dengan sistem yang lain itu bisa nyambung. Misalnya, sekarang kita punya sistem akademik perpustakaan juga bikin sistem yang sejenis yaitu sistem untuk peminjaman pengembalian buku. Nah, kalau misalnya interoperability-nya bagus, jadi sistem perusahaan eh, perpustakaan itu harusnya nantinya bisa berkomunikasi dengan sistem akademik yang ada sekarang. Seperti itu kira-kira teman-teman. Itu yang terkait dengan interoperability, jadi bisa dioperasikan diopera, eh, dengan platform yang berbeda-beda. Nah, di sana juga terkait dengan data Komunaliti ini terkait dengan data siswanya. Yaudah, ngambilnya dari sistem akademik aja. Jadi, dari akademik ke sistem perpus, akademiknya masang API ditangkap, API sama sistem perpus, sehingga sistem perpus enggak usah lagi daftar e, mahasiswa karena data mahasiswa itu sudah ada di sistem akademik. Misal seperti itu. Oke, okay, maintainability uh, sudah cukup jelas, Maintenance, jadi harusnya gampang dipelihara. Yang kayak gimana syarat-syaratnya di sini sudah ada di slide. Oke, okay, selanjutnya portability. Nah ini bisa dibawa kemana-mana, uh, ganti mesin, ganti server, ganti ini itu harusnya sistemnya itu sangat gampang. Jadi sistemnya jangan sampai membuat sistem yang kalau dia ndak make komputer yang kayak gini nggak mau jalan yang kayak gitu agak agak susah makanya di sana setelah ada mesin independen jadinya ya ya udah terserah eh, jadi tidak terlalu cerewet dengan hardware yang digunakan kira-kira seperti itu untuk portability. Nah testability ini kaitannya dengan eh, sistem itu memiliki capability untuk di testing. Jadi harus bisa dibuka, harus bisa diaudit perhitungannya benar atau enggak kemudian integrity. Nah ini ngomongin integrity itu apa ya? Wah ini orangnya tidak memiliki integritas, nah kayak gitu. Integrity itu kita terkait dengan protection and security. Jadi sistemnya misal ya ketika ada mahasiswa ngeluh, Pak kok saya bisa berubah ini segala macam. Harusnya ada log di sistem yang mampu menunjukkan bahwa siapa sih yang melakukan perubahan ini gitu apakah memang dari mahasiswanya atau dari mana atau dari mana nah kayak gitu-gitu. Jadi integriti ini sangat terkait dengan akses kontrol. Jangan sampai uh, user yang 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 tidak berhak mengakses sistem jadi nanti bisa bisa diacak-acak atau security-nya mungkin sangat-sangat lemah gitu ya. Misalnya sistemnya tidak memiliki uh, capca gitu misalnya sehingga orang mau login berkali-kali pakai brute force itu bisa sehingga sistem menjadi lambat nah seperti itu itu juga terkait dengan integrity jadi apapun data yang ada di sistem data itu harusnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai data yang paling bisa dipercaya kalau itu sampai data yang tidak bisa dipercaya siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan sistem kayak gitu kira-kira teman-teman jadi integrity ini mungkin menjadi bahasan yang paling banyak ketika membuat sistem-sistem yang bersifat sistem keuangan atau yang lainnya kayak gitu. Kemudian reusability ya reuse turnya bisa digunakan lagi. Maksudnya tidak lekang oleh waktu. Nah, kayak gitu. Dulunya pakai PHP 5 masih jalan, sekarang upgrade ke PHP 7 ya harusnya bisa masih di reusable coding-codingnya tidak banyak yang berubah karena sifat coding yang dibuat sudah Misalnya misalnya kayak Laravel kayak gitu itu kan sudah uh, sudah MVC based dari coding-codingnya sehingga oh semua jenis coding logic adanya di repo. Semua jenis uh, routing adanya di root, semua jenis tampilan adanya di view. Jadi kalau mau pakai tampilan lagi ya tinggal masuk ke folder view terus pakai lagi folder view-nya untuk membuat tampilan yang lain. Itu salah satu contoh bentuk dari uh, reusability. Teman-teman, sudah 11 bahasan. Kalau masih bingung, uh, disimpan aja dulu. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya itu dari segi proses, ya. Tadi kita sudah ngomongin uh, apa namanya produknya sendiri. Sekarang, quality of good software itu dari segi prosesnya. Nah, prosesnya pun juga harusnya berkualitas atau bagus. Jadi quality of process itu diukur dari aktivitas dari end product, end producternya ketika produknya jadi. Aktivitas apa aja yang ada di sana? Kemudian ada juga aktivitas di sistem development, ada juga aktivitas di maintenance. Jadi sebagus apapun software tapi maintenance-nya yang ditawarkan oleh software engineering-nya kurang bagus, tentunya kan kurang bagus juga dari segi layanan kualitas prosesnya. Kayak End product itu sendiri ya terkait dengan pengujian ketika menjadi end product. Biasanya ketika menjadi end product, usability-nya benar-benar diuji lagi di sana karena sistem sudah bisa dipakai, dites lagi oleh beberapa customer atau klien untuk melihat sejauh mana usability dari software ini bagus atau tidak. Itu kualitas dari segi proses. Nah, terkait untuk menguji apakah proses dari pembuatan perangkat lunak itu sudah bagus atau tidak itu ada capability maturity model atau CMM. Ada juga menggunakan ISO 9000. Saya nggak tahu apakah ini masih valid ISO 9000, tapi nanti kita browsing aja bareng-bareng. Terus ada juga software process improvement and capability determination atau spicy gitu ya bacanya. Ini kayak framework untuk mengukur bagaimana sebuah software itu apakah sudah me, apa sudah ada proses improvement-nya atau capability determination-nya seperti panduan untuk membuat proses dari good software itu yang kayak gimana. Nah, itu itu aja sih isinya dari segi ini. Dan ini baru teman-teman kelihatan ketika teman-teman bergabung di grup Uh, software house yang besar gitu ya. Kalau teman-teman sekarang bikin-bikin perangkat lunak kayak gitu mungkin mungkin belum begitu akan menggunakan ini. Ini biasanya digunakan di perusahaan besar yang memang mereka punya standar nih untuk pembuatan softwarenya atau ini tuh seperti apa kayak gitu. Kemudian dari segi bisnis konteks, dari segi konteks bisnis tentu hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan. Business value, Kemudian fokus on product service seperti reduce, uh, reduce operating cost, saving dollar value, saving time, using fewer people dan lain-lain. Jadi dulu belum ada sistem, kita perlu staff tiga orang. Sekarang ada sistem, staffnya cuma butuh satu. Karena sistem sudah menggantikan fungsi dari beberapa staff yang lain. Misalnya kayak gitu. Itu adalah quality of good software dari segi uh, bisnis konteksnya jadi, jadi oke okay, kita membuat rodanya bagus enak dipakai reusable segala macam gitu misalnya Oke okay juga secara step-by-step step. tapi kita melupakan sisi bisnisnya kita lupa bahwa sebenarnya kita membuat software itu uh, harusnya bisa meningkatkan nilai ekonomi dari sebuah usaha yang tadinya misalnya perlu sekian staf untuk melakukan pengecekan karena kita sudah buatkan sistem staf yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit nah itu kira-kira oke di sini berbicara tentang sistem pendekatan sistem itu nggak cuma masalah komputernya nggak cuma masalah ini ilustrasinya ini ya kalau sudah ngomongin sistem tuh harusnya di dalamnya itu ada rentetan proses-proses oke berbicara sistem teman-teman Mengenalkan di biologi sistem pernafasan sistem pencernaan kayak gitu. Jadi, yang namanya sistem itu ya, dia sekumpulan proses-proses yang menjadi satu untuk menyelesaikan tugas tertentu kayak gitu. Jadi, ada komponen-komponen yang menjadi satu, seperti uh, informasi pembayaran, kemudian date, kemudian proses penghitungan, dia bisa uh, nge-print, terus langsung masuk ke uh, email pengirimannya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sistem. Ini definisi aja, ya. Ini juga definisi, jadi pendekatan sistem itu ada human interaction-nya, ada hardware dan software. Sorry, biar nggak bingung, teman-teman. Tadi kan sudah bahas quality of good software, nah sekarang kita bahas sedikit aja tentang definisi sistem. Sebenarnya, di sini uh, saya skip aja karena sistem itu, seperti saya bilang tadi, itu ada scope, kemudian ada aktivitas, dan ada objek. Jadi, ada objek, ada aktivitas, ada relationship. Kemudian, masing-masing aktivitas, tentunya ada state inputnya apa, ada prosesnya apa, ada outputnya apa. Aktivitasnya apa? Bagaimana sih uh, sistem kerjanya? Nah, seperti itu. Atau, bagaimana teman-teman uh, bisa sampai di kampus itu kan melewati beberapa aktivitas proses dari bangun tidur, kemudian mandi. Mandi inputannya apa? Proses mandi kayak gimana? Output dari mandi kayak gimana? Kemudian, sarapan sarapan input dari sarapan kayak gimana prosesnya dia sarapan kayak gimana terus habis sarapan terus apa yang terjadi kayak gitu jadi jadi itu yang yang menjadi bahasan kalau sudah ngomongin sistem di sistem sekarang ini kita nggak ngomongin sistem pernafasan sistem pencernaan yang kita omongin di sini adalah sistem yang memiliki objek yang ada aktivitasnya dan memiliki relationship di sana atau keterhubungan dengan sistem yang lain kayak gitu oke uh, Terakhir, ini tentang terakhir bahasannya ya. Kita ada 39 slide, ini sudah slide ke-31. Tenang aja, slide yang ke-38 dan 39 itu adalah slide yang paling-paling menyenangkan, teman-teman. Lagi dikit aja. Jadi di sini, uh, saya nggak tahu kenapa dapat ilustrasi ini dulu. Slide ini saya buat tahun 2013-an, kayaknya cukup lama dan lawas. Mungkin masih relevan sekarang ya. Jadi yang menggunakan sistem kita atau user, kemudian kita yang buatin, kemudian ada customer kita. Jadi bedakan nanti ketika teman-teman membuat sistem tuh next prosesnya kan customernya. Customernya tuh ya bukan cuma user aja, tapi customer tuh yang ngasih kita kontrak dan yang ngasih kita uang. Jadi justrunya kalau kita mau memuaskan customer yang harus dipuaskan itu adalah yang ngasih kita uang. Usernya ini terkadang memiliki resistensi terhadap sistem. Mereka dipasangin sistem terkadang mereka merasa kayak beberapa kenyamanannya mereka kok terusik. Misal itu bisa jadi terjadi. Jadinya ya kita pahami itu sebagai kebutuhannya mereka yang kita bisa mendeliver mereka software untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi secara uh, money, kontrak segala macam uang itu yang tetap ngasih dari customernya sendiri. Nah, ngomongin tentang who is who in software engineering, sebenarnya ada ini, beberapa proses di software engineering yang paling umum. Requirement analysis, system design, program design, program implementation, unit testing, system testing, system delivery, sama proses maintenance. Siapa aja ada di sana? Nah, yang pertama kita punya sistem analis. Sistem analis itu melakukan requirement analysis sama sistem design dan juga pada tahap maintenance juga dia terlibat. Kemudian ada desainernya. Desainer di sini tidak e, melulu masalah desainer dari tampilan aplikasi, juga desainer sistem. Bisa juga desainer database-nya. Jadi dia di sana dari sistem desain sama program desain, dan juga pada saat proses maintenance dia ikut. Kayak gitu. Kemudian ada programmer. Programmer itu menerjemahkan apa yang sudah didesain, Kemudian, membuat program implementation-nya dan juga melakukan unit testing. Unit testing itulah testing yang dilakukan di programmer itu sendiri, dan pada saat maintenance, juga programmer masih terlibat. Yang ketiga, ada tester, dia melakukan unit testing, melakukan sistem testing, dan melakukan maintenance. Nah, terkadang... Yang menjadi programmer lah yang langsung melakukan testing, ya, sistem testing. Tapi, kalau di konsep software house yang baik, itu sebenarnya ada unit khusus yang namanya software tester, yang khusus pekerjaannya melakukan tester, mencari kesalahan-kesalahan sistem. Nah, jadi perusahaan software house itu sampai membayar orang untuk mencari kesalahan sistem. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kesalahan dari sistem tersebut tidak ditemukan oleh customer tidak ditemukan oleh user yang menggunakan nanti karena sekali lagi ketika program itu final dipasang dan error itu ditemukan oleh user itu nanti kesannya adalah kok softwarenya error lagi baru lagi ke cerita awal jadi ya udah user atau pengguna tuh taunya sistemnya error pak ini kenapa sistemnya error nah padahal di balik error itu, itu bisa jadi bug, ada human error, bisa juga berupa fault dari kesalahan logic coding kayak gitu. Jadi tester itu sangat fokus di unit testing sama sistem testing. Beda unit sama sistem testing, unit testing itu per modul-modulnya, itu mungkin programmer juga ngetes sambil dia bikin kan di dibaging gitu kan, di oh udah mau jalan, udah mau lancar, tapi sistem testing itu lebih menyeluruh. Jadi terkadang yang buat sistem memang ngerasa sistem yang dibangun itu pasti baik-baik aja dan lancar-lancar aja, karena tidak mempertimbangkan unsur salah kliknya dari user. Sedangkan kalau tester yang menggunakan sistem, itu kan peer orang yang tidak ikutan bikin sistem, ya dia nih mau ngetes sistem akunting, dia coba dari proses uh, journaling, kemudian masuk ke buku besar, dicek lagi, masuk ke neraca lajur, dicek lagi, angkanya pas, Balance kemudian masuk ke yang lain. Nah, terus dimasukkan lagi kasus-kasus lain, jurnal-jurnal yang lain, transaksi, dicek lagi. Nah, itu kerjaan dari sistem tester. Dan yang penting juga ada trainer. Trainer ini adalah yang melakukan delivery, yang melakukan maintenance. Nah, mengapa programmer itu dilarang untuk melakukan training? Kira-kira kenapa ya? Kenapa itu harus orang terpisah lagi melakukan training sistem programmernya nggak boleh? Karena gini teman-teman, um, suatu <laughs> ketika programmer itu ikutan juga install dan juga ikutan mentraining sistem, terkadang pada saat proses training itu kan berhadapan dengan banyak orang trainer ini, ketika menghadapi error juga menghadapi banyak keluhan error. Nah, teman-teman coba bayangin, teman bikin program begadang, capek gitu ya. Dan tahu taunya ketika dipakai sama user, sistemnya dibilang, ah ini kok ribet banget sih sistemnya, nah kayak gitu. Kalau sampai programmer dengerin kayak gitu, itu secara luka fisik mungkin tidak ada ya, tapi luka batin tuh saya yakin tuh sangat-sangat menyakitkan teman-teman. Coba teman-teman pikirkan, sudah bikin sesuatu buat partnernya, saya bilang partner karena ya sangat banyak partner saat ini ya mungkin tidak, tidak in relationship tapi cukup dekat nah kayak gitu. Terus kado yang teman-teman buat ini dikasih ke partnernya dan partnernya langsung tiba-tiba mengejek atau bilang ah apa sih ini gini nah, misalnya kayak gitu. Itu tentunya akan sangat-sangat menyakitkan untuk yang buat. Jadi memang pada prinsipnya programmernya fokus di dapur aja ketika sistemnya jadi di testing bersama tester, kemudian ketika sistemnya itu lari ke customer yang mendampingi customer ya trainernya aja. Jadi programmernya nggak ikutan. Jadi trainer lah yang mengumpulkan keluhan-keluhan customer, kemudian mencoba membahasakan keluhan itu mencari di mana letak salahnya, barulah disampaikan ke programmer. Jadi programmer taunya oh ada laporan seperti ini 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 kayak gitu programmer nggak usah tahu sistemnya dibilangin kayak gimana-gimana itu nggak perlu tahu. Itu kalau kita bicara di scope yang besar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekarang mau belajar belajar meroyek gitu misalnya ya ya dimaklumi aja saat ini posisi teman-teman ADSI-nya atau DFD desainnya teman-teman yang buat, ngodingnya juga teman-teman, masangnya juga teman-teman. Kayak gitu. Tapi nanti di kemudian hari, misalnya teman-teman salah satu atau beberapa menjadi software engineering nanti, pahami ini bahwa memang itu adalah kerjaan yang terpisah, yang tidak boleh dikerjain satu orang. Dan sudah sampai di summary, pertemuan kali ini kita sudah bicara tentang definisi software engineering, perangkat lunak, kemudian sudah menceritakan rule dari software engineering, Kemudian menciptakan software engineering dari segi histor historical context, sejarah uh, software crisis tadi, dipakai di perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan, salah ngitung atau apa, dan macam-macam. Kemudian uh, menciptakan tentang karakteristik dari quality sebuah software kayak gitu. Jadi kalau ngomongin uh, kualitas sebuah komputer itu cara ngukurnya gimana itu kan bisa. Nah, kalau software cara ngukurnya gimana? Ya itu tadi dari segi correctness-nya, usability-nya, completeness nya apanya itu sudah ada 11 punyanya McCall model dan komponen-komponen pendukung juga sudah ada di slide. Kemudian uh, discuss issue info in measuring quality of software. Kita sudah diskusikan masalah-masalah apa yang dipakai untuk mengukur kualitas sebuah software. Dan yang terakhir, kita sudah bahas sedikit tentang pendekatan sistem atau sistem approach. Jadi pada saat pendekatan sistem itulah kita bahas sedikit tentang aktivitas yang terjadi di sana, proses inputnya apa, prosesnya itu sendiri apa, dan outputnya bagaimana. Itu untuk pendekatan cara sistem. Oke teman-teman, silahkan yang mau bertanya silahkan di chat aja. Kalau tidak ada yang bertanya juga tidak apa-apa. Yang ketinggalan karena uh, sinyal kurang bagus atau segala macam bisa ngikutin di Youtube saya. Tapi kayaknya tidak seseru kalau dengerin langsung sih teman-teman. Ya silahkan kalau memang ada yang bertanya silahkan di chat atau kalau memang tidak di chat teman-teman sudah saya hidup, apa izinkan untuk open mic jadi kalau mau di open mic-nya boleh Oke, okay. seperti biasa, teman-teman, terima kasih untuk tidak bertanya ya. Jadi kita bisa menjadikan live ini menjadi sangat-sangat efektif banget. Nanti eh, oke, okay. akhirnya ada yang bertanya teman-teman. Oh, belum dulu Pak ya, oke lah, terima kasih. Ap oh ya, aplikasi yang digunakan untuk praktek matkul ini, um, Nah ada sih deh. sejauh ini kayaknya pakai uh, Microsoft Word aja. Nah, untuk tugas saya akan pertimbangkan tugasnya nanti teman-teman eh, tulis tangan di catatan masing-masing ya. Biar nanti teman-teman eh, punya catatan dari mata kuliah Software Engineering. Jadi nanti teman-teman kan punya notebook atau loose leaf yang dipakai nyatet-nyatet misalnya. Nah, teman-teman bikin tugasnya di sana aja, dikasihin nama sama nim pojoknya, terus satu atau dua lembar. Nah, setelah itu difoto dikumpul ke Google Classroom. Jadinya di akhir perkuliahan itu paling enggak satu pertemuan tuh teman-teman punya catatan, punya ringkasan dari masing-masing bahasan, seperti itu. Jadi setidaknya biar ada meninggalkan kesan, oh di mata kuliah ini saya sepertinya beneran kuliah loh ini gitu, walaupun online. <laughs> <Sorry>. <laughs> uh, saya sudah ngitung kemarin beberapa teman yang sudah ngumpul duluan, saya sangat hargai sekali uh, semangatnya. Ya, walaupun beberapa plagiasinya sampai 90% yang mana itu pure kopas dari internet walaupun sudah menampilkan sumber sih di bawah tapi yang saya harapkan lebih ke uh, pendapat pribadi tentang software crisis itu kayak gitu sih. Tapi enggak apa-apa teman-teman yang sudah ngumpul kalau mau ngupdate tugasnya nanti update aja. Sebenarnya tugas itu bukan buat saya, sekali lagi teman-teman, tugas itu adalah buat teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman kuliah OOP, teman-teman bisa aja minta tolong temannya untuk buatin Java atau ngoding mobile, ngoding uh, Eclipse, segala macam. Uh, kalau masih teman-teman berpikir, tugas itu untuk dikumpul untuk ke dosennya. Tapi kalau teman-teman ubah paradigmanya, tugas yang ada itu adalah untuk teman-teman sendiri. Jadi kalau saya nanti ngasih tugas, itu sebenarnya tugasnya bukan buat saya. Deh. Jadi saya buat apa, dikasih tahu tentang software krisis lagi, itu juga saya ngajarin itu gitu ya. Sebenarnya intinya tugasnya itu buat teman-teman, teman-temanlah -teman yang mendapatkan manfaatnya. Oh saya jadinya tahu ya software krisis itu yang kayak gini, misalnya kayak gitu. Nanti misalnya saya kasih tugas tentang uh, cari contoh tentang uh, quality of good software dari apa gitu misalnya. Ya teman-teman menganggap tugas itu sebagai cara teman-teman untuk memperdalam lagi materi ini sehingga nantinya paham. Oke, teman-teman ya, saya sangat serius di kuliah ini karena ini termasuk mata kuliah yang genrenya eskom banget gitu. Jadi, tamatan eskom tuh harusnya sangat-sangat paham banget software engineering. Dan juga saya di sini tidak cuma uh, dosen karena mengajar, karena memang membaca buku tentang software engineering, tapi saya sendiri juga seorang software engineering, software engineer gitu ya. Karena sudah uh, mengalami sendiri di lapangan. Uh, apa namanya susah-susahnya ketika membangun sebuah perangkat lunak bersama tim kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan aja kalau memang mau diskusi japri saya tanyakan saya tentang kuliahnya seperti apa, tugasnya seperti apa, jangan malu-malu untuk bertanya seperti. Oke, terima kasih banyak teman-teman saya -teman.